Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak memberi satu teknik pertolongan cemas, iaitu CPR ataupun Cardiopulmonary Resuscitation. Okey, first sekali apabila kita dapat satu pesakit ataupun satu seorang yang kita jumpa dalam keadaan tidak sedarkan diri, kita kena memastikan surrounding patient ataupun keadaan sekitar patient, pesakit tu dalam keadaan yang selamat. Selamat pada diri kita dan juga selamat kepada pesakit itu sendiri. Okey, kalau misalnya kita jumpa ada wire-wire ataupun ada benda-benda yang berbahaya, kalau kita boleh alihkan, kita alihkan. Kalau tidak boleh alihkan, kita cuba alihkan pesakit di tempat yang selamat. Okey, selepas tu kita cek tahap kesedaran pesakit dengan menepuk dahu pesakit. Encik, 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 encik. Bila kita tengok pesakit tidak sedarkan diri, kita kena minta pertolongan kepada seseorang. Minta tolong, bantu, bawakan peti pertolongan cemas dan bawakan AED. Dan selepas tu kita kena cek pesakit itu punya pernafasan. Pertama sekali, kita kena letakkan tangan kita di dahi pesakit dan dongakkan sikit kepala pesakit. Dan kita letakkan tangan kita lagi satu di bawah dagu pesakit dan angkat. Teknik ni dinamakan head tilt chin lift. Okey, selepas tu kita cuba dengar pernafasan pesakit dan kita tengok pesakit punya dada sama ada ada pernafasan ataupun tidak. Jika pesakit tiada pernafasan ataupun pernafasan dia tidak sekata, kita kena teruskan dengan teknik CPR, Chest Cardiopulmonary Resuscitation. Bagaimanakah kita nak melakukan teknik CPR? Okey, pertama, tangan kanan kita letakkan di bahagian bawah separuh daripada dada kita di tengah-tengah. Dan selepas tu kita letak tangan lagi satu di atas tangan kita. Dan kita lock, kita kuncikan dia. Selepas tu kita pastikan tangan kita lurus, tegak di atas dada pesakit. Dan kita melakukan teknik CPR dengan mengepam dada pesakit. Okey, so semasa kita mengepam dada pesakit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Selepas habis 30 kali tekanan dada, kita perlu memberi pernafasan 2 kali, iaitu rescue breath. Kita pastikan tutup sedikit hidung pesakit dan kita buka mulut dia dan pastikan kita punya mulut menutup seluruh bahagian mulut dia, iaitu orang kata completely seal. Ketika kita menghembuskan nafas daripada mulut ke mulut, pada masa yang sama kita kena tengok sama ada dada pesakit naik dan turun untuk memastikan apa yang kita hembus akan masuk ke dalam paru-paru pesakit. Okey, selepas tu kita ulang lagi sekali proses CPR, iaitu tekanan dada tu sebanyak 5 pusingan. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, empat belas, enam belas, dua puluh, satu, dua, dua, tiga, dua, empat, dua, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, tiga puluh. Selepas habis 5 kali pusingan, tekanan dada dan memberi pernafasan sebanyak 2 kali, kita perlu memeriksa pesakit dengan memeriksa nadi pesakit. Jika ada merasa nadi pesakit, maknanya pesakit sudah kembali dia punya jantung dia berdengung. Jadi keadaan pesakit waktu tu kita kena cek sama ada pasien tu bernafas macam biasa ataupun tidak. Jika keadaan pesakit sudah sedarkan diri, kita kena letak pesakit dalam keadaan yang selamat dengan mengiringkan pesakit ke sebelah kiri dan kita alihkan tangan dalam posisi. Setelah pesakit sedar selepas kita membuat proses
penyelamatan iaitu CPR, kita perlu meletakkan pesakit dalam keadaan yang selesa, dipanggil left lateral position ataupun mengiring ke sebelah kiri. Okey, first kita akan pusingkan pesakit ke sebelah kiri dan tangan kiri kita letakkan di bawah kepala pesakit. Kaki sebelah kiri kita luruskan dan kaki sebelah kanan kita bengkokkan dan tangan sebelah kanan kita luruskan ke hadapan. Dan pastikan pesakit tu dalam keadaan yang selesa dan baring mengiring.